Oke guys, balik lagi dengan saya di Rex Channel. Dan hari ini saya akan mereview sebuah mobil amphibi car ya, RC. Di sini mobilnya nanti kita lihat bisa di dua ya, di darat dan di air. Nah, mau tahu keseruannya? Yuk kita lihat. Let's go. Oke guys, jadi di sini seperti ini tampilan luarnya. Dikasihnya kardus ya, bukan bentuk plastik gitu. Tuh, di sini ada kayak barcode-nya gitu buat dikiriminnya. Jadi langsung saja kita buka. Let's go. Nah, di sini ya, tuh. Kalian bisa lihat langsung kayak gini. Tuh, di sini tulisannya Stuncar 2-in-1. Tuh, gini. Amphibi Stuncar ya. Tuh, jadi amphibi dia bisa di darat dan di air. Nih, sini bisa jungkir balik juga kayak stuncar biasa, tapi yang ini bisa di darat sama di air ya. Tuh. Di sini ada warna merah, hijau, biru ya. Saya pesan yang biru. Yang bagus ya. Tuh. Ini ada tanda-tandanya nih. Baterainya 3,7 volt ya. Ini kayak gini chargernya, kayak gini bentuknya USB. Tapi belum di sini, kecepatannya 10 km per hour, berarti per jam ya. Nih, kita lihat kayak gini ya mobilnya. Start. Nih, tuh ini. Di sini ada manual booknya, tapi bahasa Cina. Tuh. Tapi ada bahasa Inggris juga ya. Nih, yang Cina. Ini mobilnya kayak gini nih. Tuh. Ini kayak ada gini-gininya buat di darat. Dan ini ada kayak telapak kayak gitu buat di air. Jadi dia bisa ngedayung gitu. Ini. Ya. Tuh. Ini ya. Terus di sini kita mendapatkan. Ini ada baterai, obeng, dan juga charger. Ada obeng ya. Saya sini baterainya kayak gini warna biru. Terus untuk remote-nya seperti ini ya, agak kuning gitu, aneh bentuknya, bagus. Jadi sini kita buka bautnya. Terus kita tarik. Jadi kita tarik ini tuh, itu caranya. Jadi menggunakan dua buah A2. Yang terlihat di sini. Di sini ada baterainya ya. Kita buka langsung saja. Terus kita pasang. Waduh, kabur ya baterainya. Terus kita pasang lagi. Kalau pasangnya didorong ke atas sampai bunyi, kita pasang lagi bautnya. Nah, ini ya udah kepasang, tandanya nyala tuh, udah kedip soalnya belum nyambung. Ini gitu ya, nggak ada tombolnya tuh di sini juga. Saya nggak tahu, mungkin emang kayak gini. Terus di sini mobilnya seperti ini. Ini buat ini, apa? Jadi ini harus bautnya ada dua ya, biar dia tidak kemasukan air. Ini harus rapat nanti pas ditutup. Ini ya, tuh sudah. Langsung saja kita coba nyalakan. Terus kita coba. Tuh, udah bisa gerak ya. Hey. Oke, jadi kita coba langsung jalan. Cepet ya ini mobilnya juga. Tuh, kalian bisa lihat. Nih, kendalinya juga kayak tank ya. Tuh. Jadi ini buat maju pencet dua-duanya. Buat mundur juga dua-duanya ke belakang. Kiri, yang kanan dimajuin. Tuh. Ini juga. Ini kita coba. Ya, jadi di sini mobilnya tuh kencang 10 km per jam ya. Jadi kencang banget. Set. Enakan juga kalau belok. Oh, ini kemana juga bisa. Rodanya kuat ya.
sejamping-jamping gitu ya. Tuh. Set set jamping. Kita coba bakal jamping. Terus mundur, wis jamping ya tadi. Nah, ke sini lagi. Muter-muter. Set. Jalan udah atraksi-atraksi terus, wis nyangkut ya tuh. Enggak, tapi dia bisa keluar sendiri tadi, wis tuh dia bisa sendiri ya, set. Dan dia jungkir balik juga bisa. Oke, set. Ini gerimis dikit ya, tapi tidak apa-apa, dikit belok sangat zigzag gitu ya. Bagus. Set. Iya, juga jauh ya kendalinya. Jadi segini masih kuat ya tuh, masih jauh. Jalan sendiri. Karena udah ya, ini udah error gitu karena kejauhan. Jadi kita dekati lagi. Seru banget ya ini.
Okay, guys, kalian sudah melihat kan tadi keseruan bermain mobil amfibi ini bisa di dua macam tempat ya, bisa di air dan di darat seperti makhluk amfibi juga. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen, dan tunggu video aku berikutnya ya.